Assalamualaikum. Nah, kita hari ini mau masak sayur sawi putih pakai jagung manis dan tahu yang sudah digoreng. Ini bumbunya cuma bawang putih, bawang merah, cabai, nanti kita iris-iris tipis. Kita goreng tahu dulu. Goreng tahu. Goreng tahu dulu. Minyaknya belum panas. Kita mau iris tipis. Ini buat temennya tempe goreng. Biar lebih nyerap, kita bikin gini. Garis-garis. Kebetulan di rumah cuman ada aku sama adik aku, dan kita tuh sukanya sama tahu. Kalau tempe sukanya cuma digoreng kayak gini aja, nggak suka diapa-apain. Nggak tahu kok bisa sama. Kalau suami lagi di warung, niatnya besok pengen ke warung nih, kita bikin video di warung yuk.
seharian di warung. Terus hari ini niatnya pengen bikin kolak singkong. Ntar aku bikin videonya ya, jangan lupa ditonton. Nah, tempe semuanya aja deh. Bumbunya gampang, pakai garam, MSG, micin, sama ketumbar aja. Kalau mau yang simpel, udah pakaiin aja penyedap yang dibungkus. Tapi kalau kataku, sebenarnya enakan pakai garam sama micin sama ketumbar. Ah, generasi micin ya, lebih berasa gurihnya, yang nyerap sampai dalam-dalam gitu loh. Bisa lanjut. Kita kasih garam, terus ketumbar, sama kayak yang instan aja.